Kembali masih di Tanah Papua News dan Saudara Dorang, terkait dengan EKTP, Kepala Distrik Heram Pace Jaya Kusuma dia bilang dia akan kerjasama dengan Dispenduk untuk melakukan mobile keliling pada Distrik Heram untuk menyelesaikan perekaman EKTP. Pace Mace Saudara Dorang masih dalam tahapan perekaman EKTP khususnya bagi masyarakat Dorang yang ada di Distrik Heram. Ternyata masih banyak yang belum melakukan perekaman. Padahal perekaman EKTP ini masih gratis sampai bulan Oktober nanti. Pace Mace Saudara Dorang dari seluruh masyarakat Hedam yang berjumlah kira-kira 25.157 warga yang wajib melakukan perekaman EKTP ini, baru 22.127 warga saja yang melakukan perekaman dan tinggal 3.000-an warga yang belum melakukan perekaman. Jadi Kepala Distrik Pace Yaka Suma dibilang Dorang akan kerjasama dengan Dispenduk untuk melakukan mobile keliling untuk menyelesaikan tugasnya selaku Kepala Distrik Heram dalam hal ini perekaman EKTP. 100%. Ya, di mana wajib EKTP kita itu 25.157 orang wajib EKTP. Sementara kita ini sendiri sudah melakukan perekaman data dan foto EKTP sebanyak 22.127 orang. Sehingga itu kita masih mencari sekitar 3.000 lebih, 3.000-an orang lagi untuk melakukan perekaman dan foto EKTP. Saya akan berusaha sampai di bulan Oktober, ya, bekerja sama dengan Dispenduk untuk mengadakan mobile keliling. Jadi kita melaksanakan perekaman dan foto EKTP di pada tempat-tempat warga di RWRT, di mana pada lokasi itu atau tempat itu masih banyak yang belum melakukan perekaman dan foto EKTP. Terus Saudara Dorang, Pace Yaka Suma dia juga akan menyelesaikan perekaman EKTP sebelum bulan Oktober nanti. Pace Jali, Top TV.